Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang setia untuk menonton video Mak ni. Okey, hari ini kita masak rengkas-rengkas saja. Untuk hari ini kita nak goreng, nak goreng pula. Kita nak buat ayam goreng berempah. Tapi hari ini Mak tak ada goreng pakai minyak ya. Kita goreng pakai hair fryer ni. Ini dia hair fryer hadiah daripada anak Mak ni. Jadi Mak jarang gunakan. Jadi hari ni Mak nak rengkas-rengkas je masak. Jadi kita perap ayam pun Mak gunakan Maggi, ayam goreng rempah Maggi untuk hari ini. Okey. Ni hari ini ni tak ada mood nak masak sangat. Jadi kita masak yang rengkas-rengkas je hari ini. Okey. Mak ada ayam, ayam yang dah siap Mak cuci tadi. Ni ayam dia. Dah siap cuci, kita peraplah dengan bahan ayam goreng merempah ni. Kita perap lebih kurang 2 jam. Okey sahabat-sahabat, hari ini sahabat-sahabat rutin harian masak apa hari ini? Okey, Mak hari ni masak yang rengkas-rengkas je. Mak buat ayam, ayam berempah Mak masak dalam air fryer. Okey, kita akan perap ayam ni lebih kurang, kalau lagi lama lagi sedap. Okay, kita perap. Sedap bau dia. Sebab dia ada jintan, ada ni kalau kita nak buat sendiri, dia ada ketumbar, ada jintan, bawang besar. Dan ada lagi lah mungkin bahan-bahan lain ya, tapi kita boleh, kita boleh buat sendiri juga, tapi dah ada ni, senang. Ni kita perap dulu. Lebih kurang 2 jam ataupun semalaman. Okey. Kita biarkan dulu. Dah siap, nanti kita akan masukkan ke dalam air fryer. Okey sahabat-sahabat, hari ini kita masak rengkas-rengkas tapi sangat berkhasiat untuk keluarga. Okey, kita tunggu ya selanjutnya. Okey sahabat-sahabat, jangan lupa nanti like, subscribe dan komen jika suka dengan resipi Mak ini. Resipi Mak ni nanti pastinya enak dan sangat sedap. Okey, kita tunggu selanjutnya. Okey, ayam yang dah siap kita balutkan dengan, salutkan dengan rempah-rempah ni. Kita akan perapkan dia lebih kurang dalam 2 jam. Dan selepas itu nanti kita akan masukkan ke dalam air fryer. Okey sahabat-sahabat, mana sahabat-sahabat yang baru terjumpa channel Mak ni, bolehlah terus tekan tombol loncengnya dan supaya dapat mengikuti video-video Mak yang akan datang. Dan buat sahabat-sahabat yang dah subscribe Mak, Mak mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat-sahabat. Okey, kita perap dulu ayam ni lebih kurang 2 jam. Okey, ni yang dia yang kita perap tadi. 2 jam lebih kita perap. Kita masukkan ke dalam air fryer ni. Kita boleh masuk, kalau kita nak makan baru kita bakar. Okey. Kita bakar dulu sikit-sikit. Okay, kita bakar dalam 20 minit. 20 minit kita bakar dia. Okay, kita tunggu dalam masa 20 minit. Kita tengok macam mana ayam goreng rempah air fryer.
Okey, nampaknya dah cukup masa dia. Kita boleh angkat. Okey, ini dia. Kita punya ayam air fryer kita dah masak. Okey, tengok ni ha. Elok masak dia, garing. Boleh dimakan bersama sos ataupun sambal apa-apa yang kita suka. Okey, inilah dia ayam goreng air fryer. Okey, selamat mencuba masakan yang sangat mudah. Okey, hari ini Pak Suami belikan Mak sizzling. Okay, Mak tak masak hari ni. Mak hari ni cuma buat ayam perap ni ha, air fryer. Jadi Pak Suami tadi ada hal di luar, dia singgah belikan Mak sizzling. Ini dia sizzling dia. Ini dia punya mie dia. Okey, banyak sangat mie ni. Banyak sangat mie dia. Cuma ambil separuh je lah. Habis kat sini. Ini sizzling mak. Kuah dia pun banyak sangat ni. Banyak ni sahabat-sahabat. Haa, tengok. Harga dia RM7 lebih je. Macam-macam ada ayam. Tak habis ni. Boleh makan 3 orang, 2 orang. Boleh makan 2 orang ni sahabat. Ini dia sambal. Sambal kicap dia. Itu dia. Jadi kita try dulu. Kita try dulu ayam tadi ya. Ayam air fryer ni. Ni ayam air fryer. Memang sedap rasa dia. Terasa ke dalam. Cukup. Rempah dia terasa, rempah dia. Okay, sekarang kita nak makan sizzling. Ini telur dia. Ini kita bubur cili dia. Bagi dia kembang dulu. Bismillah. Makan dengan ayam sizzling sedap. Ayam ni ayam perap yang satu tu nak. Makan dengan ayam perap ni sedap. Lembut ya. Bumbu pedas, bumbu sambal ya pedas. Kita masak, makan. Nah, ini cuci masak, kita makan mie sizzling. Sedap. Sedap makan dengan ayam empat fryer, air fryer yang saya jeli. Ini sambal dia pedas. Terima kasih Pak Suami belikan saya jeli. Okey sahabat-sahabat. Memang jam sudah semua ya. Okey.